Kok oh, masih ada? Masih. Apa tadi lu bilang? Itu mana? Gua bilang si si Seli. Li. Si Li. Oh. Enik. Lu apa? Tadi gua penulis itu apa? Enik. Okay. Pengarang cerita. Oh, pengarang cerita. Dia bilang mana Seli. Pengarang cerita? Gua kan pengarang cerita penulis. Yeay, ketemu lagi dengan saya Endi Kuswoyo dalam Jalan-Jalan Alternatif. Kali ini saya mau ngajak teman-teman ke lokasi syuting FTV yang judulnya Grebek Cinta Neng Pletok. Ada yang menarik dalam FTV ini, salah satunya adalah ceritanya tentang bir pletok ya. Mungkin banyak teman-teman yang di luar Jakarta, luar pulau Jawa, luar negeri bahkan mungkin tidak tahu apa itu bir pletok. Bir pletok itu bir pletok itu dibuatnya dari jahe. Paham lo? Oh. Salah satu minuman khas Betawi. Jadi minuman yang dicampur rempah-rempah. Biasanya ada warna merah gitu dikasih secang. Isinya biasanya seri segala macamnya. Itu minuman tradisional tapi namanya bir pletok. Jadi dalam FTV ini yang menarik adalah saya sebagai penulis skenario bisa menyelipkan konten-konten lokal khususnya tentang budaya Betawi. Bagaimana pernak-perniknya, bagaimana makanan khas Betawi, jajanan khas Betawi di situ kita munculkan. Walaupun tidak banyak tapi menjadi bumbu-bumbu konflik. Ayo ngomong lagi kalau berani. Pak, jangan marah-marah, Pak, terputih, Pak. Emang saya putih kok ngomongin aja yang hitam. Enak aja lu kalau ngomong sama gue. Gue syuting konten lu. Ya, seperti cerita pada umumnya, FTV selalu menceritakan tentang cewek ketemu cowok, saling benci, terus jatuh cinta. Tapi di sini yang unik, selain konten budaya Betawi adalah konflik terbesar tokohnya ini, tokoh cowoknya yang diperankan oleh Fandi Christian, itu bertemu dengan Dara yang diperankan oleh si Rina Diana. Jadi ceritanya mereka Rina Diana turun dari bis ceritanya terus pusing mabuk darat dikasih minuman oleh si Ali. Dikasihnya bir pletok dipikirnya itu minuman haram. Disitulah terjadi konflik yang sangat menarik sehingga mereka bang bung berantem ternyata ada kesalahpahaman bahwa bir pletok bukan minuman haram. Pak Jono, si bapaknya Dara ini juga sangat tidak suka dengan penampilan si Ali sebagai tokoh cowok yang dianggapnya penjual miras dan hanya memanfaatkan si Dara yang lugu yang datang dari desa, salah satu desa di Jawa Tengah. Makin penasaran kan dengan cerita FTV kali ini? Dan saya sebagai penulis skenario selalu berusaha menyelipkan budaya-budaya walaupun tidak besar kecil. Tapi Grebek Cinta Neng Pletok menjadi spesial karena disitulah kita bisa menyelipkan, bahkan saya membuat ada tokoh utamanya ini sebenarnya punya outlet toko makanan khas dan pernak-pernik Betawi. Makin penasaran? Kita ikutin yuk langsung ke set lokasi syutingnya dalam Jalan-Jalan Alternatif. Yuk, cus.
nih ngerasain namanya juga ada. Wibek mas. Oh namanya Wibek. Ini lagi uji coba. Maju dikit, jangan terlalu ini, Neng. Nah, itu. Lah. Nah, itu, Cong. Oke, Cong. Ya, frame. Ya, itu, Cong. Aku lihat babi sini deh. Ya, anak, ke? Ya. Nah. Ya. 24, 11, 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